Tadi kan berkedip-kedip ya. Tadi berkedip-kedip, sekarang enggak. Oke. Nah, jelas kan? Coba ini tak agak keseram kan. Nah, jelas. Aduh. Sudah berhasil ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mbah Nur Channel. Di kesempatan ini aku akan mencoba ya, ada pasien datang seperti itu. Oke, iya Pak. Nah, itu power supply atau casan HP. Nah, kalau buat buat ngecas itu seperti itu, jadi nyala hidup, nyala mati gitu, seperti itu. Coba kita perbaiki. Nah, ini juga orangnya katanya minta diperbaiki, tolong diperbaiki Mbah Nur ya, mudah-mudahan bisa gitu. Masalahnya kan lumayan lah, kalau beli katanya itu belinya 30.000. Nah, nanti kalau bisa diperbaiki kan lumayan gitu. Oke. Ya, jelas ya sekarang. Coba kita, yuk kita perbaiki perlahan-lahan. Oke. Ya, seperti ini. Kita cabut. Ya, ini contoh-contohnya. Ada banyak. Ya. Apa namanya? Casan HP yang rusak. Oke. Kalau saya itu menduga ini kondensatornya ya, saya duga kondensatornya. Nah, kalau yang belum pernah membuka ya, ini cara bukanya di sini dikocor-kocor dulu ya. Kocor-kocor gini. Kamu jangan tarik-tarik. Nah, ini 30.000 katanya belinya. Nah, setelah itu nanti di sini tepi ini bisa dicongkel. Mungkin seperti ini ya. Nah, congkel aja seperti ini. Enggak. Nah, seperti ini. Oke. Ternyata barangnya seperti ini. Oke, seperti ini barangnya ya. Jadi nggak begitu banyak ya, itunya, komponennya nggak begitu banyak. Di sini paling perkiraanku kondensatornya ini ya, kondensator kan ada tegangan tapi timbul tenggelam seperti itu ya, paling-paling kondensatornya. Coba kita cek ya, kita lepas kondensatornya ini. Oke, kondensatornya terlepas. Kita minta bantuan ini. Ini jepitan ini. Kita lepas kondensatornya. Ya, kondensator ini yang keluaran yang 5 volt ini ya, di sininya. Nanti kan ini soket 5 volt. Oke, kita lepas aja yang ini. Coba. Kita lepas. Kita lepas ya. Tadi lupa ini enggak, belum dicolokkan, sebentar. Oke, begini ya. Kalau dilihat sambil nunggu apa? Sambil nunggu solder panas, kita lihat-lihat di sini. Ini kalau yang ini aman semua, kayaknya nggak ada yang gosong atau meledak gitu ya. Nggak ada yang gosong atau meledak. Ini aman-aman saja kayaknya.
saya perkirakan kondensatornya ini nanti kita ganti aja. Ganti-ganti saja kondensatornya. Mudah-mudahan setelah diganti nanti normal kembali. Oke, seperti itu saudaraku. Ya. Kita lepas kondensatornya. Oke, sebentar. Kita lepas saja kondensatornya. Udah panas waktu itu. Oke, seperti ini. Saya perkirakan kondensatornya ini yang rusak saudara. Oke, betul saudara. Di sini ya, kondensatornya ini ada meledak tapi lewat bawah. Nah, ini nggak fokus ya? Nggak fokus. Nah, ini kan kelihatan meledak ya. Nah, coba kita ganti. Kita ganti kondensatornya ini ya. Kita ganti kondensatornya ini. Nanti kalau sudah diganti coba hasilnya seperti apa. Oke. Kita ganti dulu, kita nyari kondensatornya dulu ya, sebentar. Oke, saudara. Untuk kondensatornya ini terbaca dengan 470 ya mikro 10 volt. Dan aku punya 470 10 volt juga, tapi bentuknya besar ini. Ingat ya, kalau ganti seperti ini tolong hati-hati, harus tahu ya posisi plus minnya. Maksudnya kan ini ada plus minnya, ada polaritasnya. Nanti kalau kebalik biasanya meledak seperti itu. Biar nggak meledak, kita harus hati-hati polaritasnya ya, min plusnya. Oke. Yuk kita ganti. Kita ganti yang kondensator yang sudah dilepas tadi. Mudah-mudahan cuman kondensatornya itu. Ingat ya. Kalau teman-teman lupa atau ini plus minnya, ikuti aja sama ini apa, diode ini dicari ya. Untuk yang ada gelangnya kan yang plus, gelangnya plus berarti jalur plus ke sini kita cari ya. Nah ini dead, berarti yang sebelah sini plus. Oke, di sini juga gitu, di kondensatornya dicari yang plusnya yang mana. Oke, kita masukkan di sini. Oke. Setelah itu kita solder lagi. Kita solder lagi. Mudah-mudahan kondensatornya aja, jadi nggak merembet ke yang lain ya. Oke. Oke. Sudah tersolder. Ya. Kita gunting aja, tertatang ininya, yang kakeknya, biar enggak ganggu di dalam nanti. Nah. Kita kontrol sebelum dicoba. Ya, jangan sampai
Jangan sampai ada yang lengket ya. Jangan sampai ada yang lengket. Kalau lengket konslet. Kalau sudah dirasa sudah cukup, kita coba. Ya. Jangan sampai ada yang lengket antara kaki satunya sama kaki satunya. Oke. Kita daripada ragu-ragu, kita tambah lagi tinolnya atau patrinya. Seperti ini. Silau ya. Oke. Setelah itu kita masukkan di tempatnya lagi. Kita masukkan tempat ini lagi. Kita masukkan di tempatnya lagi. Jangan lupa tempatnya ya. Ada kayak tempat selorokan dia biar pas. Oke, biar pas di ini di apa namanya? Ini kan ada USB-nya. Nah, kabel USB untuk ngecasnya biar pas. Oke, kita paskan. Kalau sudah seperti ini, kita kembalikan lagi. Ini colokannya ini. Gampang ini untuk ini. Nah. Ya, sudah jadi ya. Tapi kita sudah jadi apakah sudah sempurna apa belum? Kita cek lagi pakai lampu lagi. Ini lampunya. Kita colokan lampunya. Coba kita cek. Oke, saudara, sempurna hasilnya, sudah jadi seperti ini ya. Oke, tadi kan berkedip-kedip ya, tadi berkedip-kedip, sekarang enggak. Oke, nah, jelas kan. Coba ini tak agak keserangkan. Nah, jelas. Aduh, sudah berhasil ya, berarti gara-garanya kondensator tadi. Bentar ya. Gara-gara kondensator ini jadi dia nyalanya enggak stabil. Ya, dengan diganti kondensator ini nyalanya sudah stabil, enggak kedip-kedip lagi dan normal seperti semula. Berarti servisan kali ini sempurna, mantap. Oke, saudaraku, sampai di sini dulu ya. Sangat mudah ya untuk perbaikan cas HP. Ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, tolong jangan lupa di like, komen, dan di-share ke teman yang lain. Kalau ingin mencoba, pokoknya ada cas HP yang rusak, bisa di-service sendiri. Oke. Sekarang nyala bagus. Sampai di sini dulu, tetap jaga kesehatan dan jaga pola makan biar tetap sehat. Karena sehat itu mahal. Gitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.